Eh, jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlognya Apple Indonesia Malaysia. Salam damai, salam satu rumpun. Alhamdulillah hari ini Apple kembali berniaga. Suasananya hari ini baru lepas hujan, guys. Macam-macam lauk yang kami sediakan untuk niaga hari ini, guys. Jom kita lihat ada apa aja. Oke, di sini ada paru, terus ada udang, terus ada sotong atau cumi-cumi, biasa orang panggil di Indonesia tuh cumi-cumi, guys. Selanjutnya ada ayam goreng dan telur mata, dua-duanya Apple yang goreng tadi pagi. Nextnya ada ayam rendang. Nah, kalau yang ini istri Apple yang masak, guys. Kalau Apple tak pandai masak ayam rendang. Selanjutnya kita ke sambal, guys. Nah, ini dia sambalnya, hasil dari pengeringan sendiri cilinya. Gaji per hari gitu, misalnya kakaknya. Nah, kalau misalkan pas aku situ terus langsung dikasih gitu, mau ya? Kasih loh. Iya. Ini sudah nolongin kita satu bulan. Ya meskipun nggak genap, tapi ya gimana ya nyatet. Iya, keadaannya kayak gini. Biar kakaknya dulu yang jaga. Soalnya yang di sana pun kita nggak jalan, yang di mana Gandusari. Kita masih. Kalau di sana jalan, mungkin Dina terus yang di sana kan nggak di stop sekarang, jadi kita minta maaf. Kalau misalkan selama apa itu apa batin kami ada kurangnya, minta maaf ya. Guys, itu Dina terakhir hari ini karena keadaannya kayak gini. Sepi banget loh. Ini PPKM, guys. PPKM-nya sangat berpengaruh. Nah, ini barusan ada customer beli banyak, guys. Dari itu yang dipegang ada 4 original, terus yang di depan lagi di atas itu ada 4 juga yang ada lauknya. Alhamdulillah ini ada customer beli 3 bungkus. Kemungkinan ini yang terakhir ya. Udah habis nasinya, dan satu lagi hari ini adalah hari yang terakhir untuk Dina bekerja niaga nasi lemak, guys. Soalnya akan diganti langsung, guys. Sekarang di rumah tak ada kegiatan, yang itu hari buka cabang di Gandusari itu langsung tak jalan, guys. Jadi ditutup sana, sementara istri Apple yang akan jaga di tempat biasa di alun-alun. Dan Dina nanti kalau istri Apple tak boleh, akan digantikan oleh Dina sebagai cadangan, ya. Doakan, guys, semoga Apple dapat tempat baru lagi biar Dina bisa kerja lagi di alun-alun, guys.
juga. Habis tak? Masih sisa piro? Hah? Sisa piro tuh? 25 itu. Alhamdulillah guys, sudah habis jam 7:30. Mungkin teman-teman ada yang nak berbagi rezeki di Jumat Berkah boleh WhatsApp Apple. Kalau WhatsApp tuh dia awalnya kena guna plus ya, plus 60. Sebab Apple masih menggunakan nomor Malaysia, jadi nomornya plus 60111841418. Satunya 4 kali guys. Tendangnya entek tuh. Itu jelek ya? Kok pasti ada yang jelek endoknya ya? Tadi sambalnya bawa banyak, tinggal sedikit. Sambalnya nih kita buat sendiri, cili kering dijemur. Jadi seperti ini guys. Apple pun dapat apa? Saran dari Malaysia katanya suruh buat sendiri untuk sambal dari cili kering yang dijemur sendiri. Kita nggak beli lagi guys. Jadi kita beli cili besar, cili segar terus dijemur. Mano Apple lari guys. Tadi memang sengaja Apple lepaskan. Biasanya Apple lepaskan tuh setiap petang, dia nanti akan balik sendiri. Lepas Apple balik niaga, lepas burungnya dikasih jangkrik. Dan sekarang nggak kembali, nggak tahu kemana guys. Apple udah cari-cari. Semoga aja dia masih pulang ya. Karena dia masih tak pandai cari pakan sendiri. Mungkin itu aja ya vlognya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.